Media sosial sempat dihebohkan dengan munculnya jagal kucing di Medan Denai. Berawal dari Sonia yang saat itu sedang mencari kucingnya yang hilang dan menemukan ternyata kucingnya sudah dimutilasi di sebuah rumah. Sonia kemudian melaporkan kasus jagal kucing tersebut ke pihak kepolisian pada 29 Januari 2021 lalu. Setelah kasus tersebut ditangani polisi, ternyata Sonia diteror oleh seseorang. Hal itu disampaikan oleh pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru, saat pergi ke Medan untuk mendampingi Sonia. Selain itu, juga untuk menanyakan perkembangan kasus kematian Tayo, kucing Sonia. Doni menyebutkan kejadian tersebut terjadi pada 30 Januari 2021 malam. Saat itu Sonia diikuti oleh seorang pria yang bertubuh gempal dan kecil. Namun Doni belum bisa memastikan orang itu merupakan pelaku jagal kucing. Doni menerangkan ada dua warga yang melihat orang tersebut. Meski begitu, kini pihaknya sedang mencari kamera CCTV di sekitar lokasi dan sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Medan Area. Sonia pun juga membenarkan adanya teror yang dialaminya hingga harus mengungsi ke rumah keluarganya. Jadi menanti ini. Jadi polisi langsung proaktif, langsung ditanggapi dengan sangat baik dugaan teror kepada Mbak Sonia ini. Itu berapa orang bang yang neror itu? Yang melakukan teror dan mengejar satu, tapi ada dua orang yang muter-muter dua hari. Satu orang. Satu orang yang terduga itu. Ada dua orang yang melihat. Itu dugaannya siapa tuh bang yang melakukan teror itu? Kami belum bisa menduga, tapi melalui bentuk tubuh dia tidak tinggi ya, Pak ya. Badannya padat dan gelap kulitnya ya. Apa ada menjurus ke yang penjaga kucing itu, Bang? Kami tidak bisa menduga seperti itu saat ini karena itu bisa sangat terbuka. Tapi jika kawan-kawan merunut titik-titiknya, mungkin kawan-kawan bisa membuat gambar sendiri, silakan. Itu untuk rekaman CCTV udah ada kita. Lokasinya di rumah Mbak Sonia. Untuk rekaman CCTV sudah ada yang kita lihat. Rekaman CCTV kepolisian akan coba ke lokasi untuk mencari CCTV mana yang mungkin bisa disedot, diambil. Itu sekitar jam berapa bang malam? Tanggal 30 Januari jam 21.30 hingga 22.30 rentangnya. Antara. Itu udah berapa kali bang dilakukan? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!